Assalamualaikum, kembali lagi kita membuat sedikit tutorial tentang cara membuka kunci pola Oppo A37F tanpa kehilangan data via UV box. Seperti kita lihat, ini ada kunci pola. Kalau kita masuk recovery, kita pasti kehilangan data. Nah, untuk itu kita nggak boleh kehilangan data ini, tapi dengan membuka kunci pola ini. Pertama-tama kita matikan HP dulu sampai betul-betul off total. Setelah itu langsung kita ke monitor, kita pilih dulu brandnya Oppo. Untuk chipsetnya kita pilih Qualcomm, dan untuk modelnya kita pilih A37F. Setelah itu kita pilih firmware. Kita pilih raw programnya. Setelah itu kembali lagi ke HP-nya, kita tekan dua tombol antara tombol plus dan minus untuk masuk ke mode EDL. Kita tekan bersamaan sambil kita colokkan USB. Kita lihat di sini terbaca Qualcomm HS USB Qloader 9008. Setelah ini terbaca, langsung kita eksekusi, masuk klik identify device. Nah, setelah itu di sini akan terbaca. Kita tunggu sebentar lagi. Sampai di sini terbaca semuanya. Ini udah terbaca, langsung kita klik special task. Kita klik lagi selanjutnya user, clean user log, entah itu pin, entah itu gesture ataupun finger. Selanjutnya kita tunggu proses. Setelah ini ada tulisan clear user log, berarti semuanya telah done. Langsung kita kembali ke HP-nya, kita copot, kita tekan power kira-kira sekitar 5-10 detik sampai keluar tulisan Oppo. Nah, untuk ini memerlukan waktu kira-kira antara 2-5 menit. Kita tunggu aja sampai bosan. Oke. Jangan lupa like dan subscribe video kami, guys, di channel Profesor Otodidak. Jangan lupa kalau berguna langsung saja di-share ke teman-teman ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar, guys. Karena bertanya itu gratis. Malu bertanya sesat di jalan, guys. Oke. Kita sekarang sedang bersama Profesor Heng Pun, guys. Jadi jangan ragu untuk memperbaiki smartphone Anda ke Profesor Heng Pun. Oke. Kita tunggu.
Memang cukup lama guys, kalau sudah di buka kuncinya dari UV guys. Jadi kita tunggu saja sampai buka, oke? Sambil kita menonton YouTube guys, kita tunggu saja. Sudah dapat 2 menit guys. Kita tunggu saja guys, oke? Kesabaran adalah kunci kesuksesan guys. Siapa yang sabar dia akan sukses guys, oke? Sudah 3 menit guys, masih proses booting. Kita tunggu saja guys, karena menunggu itu memang sesuatu yang membosankan guys, oke? Kita letakkan saja di meja guys, karena kalau kita menunggu guys bosan guys, oke? Kita tunggu saja sampai bootingnya selesai. Sudah 4 menit guys. Kita tunggu saja guys. Kita tunggu saja guys sampai selesai ya. Kita kencangkan biar jatuh, biar tidak jatuh ya. Sini saja wis guys. Ini sudah proses booting guys. Ternyata sudah berhasil guys. Sudah berhasil dengan sempurna. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami di channel Profesor Otodidak. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Profesor Otodidak 786. Joss. Oke, Joss.